dari Pamekasan, Madura, menolak ditilang seorang pengendara berusaha menyuap seorang petugas lalu lintas dengan memberikan uang sogokan Rp40.000. Namun petugas dengan tegas menolak dan tetap memberikan tilang kepada pelanggar. Karena malu, pelanggar justru mengajak petugas foto bersama. Kejadian upaya sogokan kepada petugas lalu lintas ini terjadi di Simpang 3 Garuda, area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, saat Satuan Lantas Polres Pamekasan tengah melakukan pengamanan arus lalin. Pengendara yang berboncengan tanpa menggunakan helm ini berusaha menyogok petugas saat dimintai keterangan untuk penulisan data surat tilang. Pelanggar tersebut berusaha menyelipkan uang sejumlah Rp40.000 di balik jok motor milik petugas. Namun, petugas dengan tegas menolak dan mengembalikan uang tersebut. Pun saya tanya nama dan alamatnya, ternyata mereka majikan uang diselipkan di kendaraan saya. Sehingga saya lihat, uang tidak dibagikan aja. Karena ada nyamannya sekarang, Mas, sebagai uang-uangan. Mas, tadi mau ngasih uang ke bapaknya ya? Hah, kenapa? Mau kemana ini? Iya. Gak pakai helm temannya. Pengendara yang malu akibat upayanya menyogok ditolak mentah-mentah petugas, akhirnya tetap ditilang dan diminta untuk tidak mengulangi lagi. Lucunya, usai ditilang, pelanggar tersebut justru mengajak petugas untuk foto bersama. Ahmad Zaini Zen, Pamekasan.